Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Rizvita dari Masta. Pada video kali ini kami akan mereview Spinal Brace Oppo 2166. Spinal Brace Oppo 2166 itu seperti ini kemasan produknya, cukup tinggi ya. Lalu kita buka saja bagaimana isi dari kemasannya. Jadi ini adalah korset tulang punggung, digunakan untuk menjaga tulang punggung agar lurus dan juga ideal. Seperti biasa di kemasan produk terdapat tipe produk dan juga size. Untuk size yang saya pegang ini adalah size S. Kemudian untuk produk ini sendiri menyediakan berbagai macam ukuran mulai dari S hingga XXL. Jadi ada S, M, L, XL hingga XXL. Kemudian cara pengukuran yang tepat agar pengguna bisa menemukan ukuran yang pas untuk masing-masing postur tubuh penggunanya itu mudah sekali dengan cara mengukur lingkar pinggang. Dengan cara mengukur lingkar pinggang masing-masing, pengguna akan menemukan ukuran yang pas sesuai dengan postur tubuh penggunanya. Jadi untuk size S itu adalah ukuran 58,4 cm hingga 71,1 cm, M 71,8 hingga 83,8 cm, hingga selanjutnya ukuran yang lain sudah tertera pada kemasan produk. Jadi pengguna tidak perlu khawatir apabila nanti kebesaran ataupun tidak pas atau tidak sesuai apabila digunakan pada postur tubuh masing-masing, karena sudah bisa diantisipasi dengan cara mengukur terlebih dahulu ukuran yang sesuai dengan postur tubuh penggunanya, seperti itu. Lalu kita buka saja untuk kemasannya. Nah, jadi untuk produknya seperti ini, ada bagian penyangga di punggungnya, kemudian ada seperti ini, nah ini tarian belakangnya seperti ini. Untuk penggunaannya seperti yang tertera pada produk ini. Nah, untuk cara penggunaannya tenang saja karena pengguna bisa mencontoh bagaimana cara menggunakannya pada petunjuk penggunaan di kemasan produk. Di sini ada step 1 hingga step 8. Di sini ada first step hingga last step atau step 1 hingga ada 9 step di sini. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaannya agar lebih mudah. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Pengguna bisa mencontoh dari kemasan produk juga dan saya akan menunjukkannya biar lebih mudah. Jadi untuk tampilan produknya pertama itu seperti ini ya. Kemudian kita lepas saja bagiannya. Nah, jadi kita buka seperti ini, kemudian kita pasangkan. Kemudian dipasang seperti ini. Lalu bagian sini juga sama. Direkatkan seperti itu juga. Ini diarahkan kembali ke depan keduanya. Diarahkan seperti ini. Lalu ini. Nah, setelah diarahkan ke depan seperti ini, lalu ini diarahkan ke belakang dengan cara menyilang pada posisi bagian belakangnya seperti ini. Jadi menyilang seperti ini, kemudian diarahkan ke depan lagi. Ini dikata yang misalnya seperti ini. Nambah.
Nah, di sini ada tambahan seperti ini berfungsi apabila nanti pasien. Nah, ini berfungsi apabila nanti pada saat dipakai itu kurang. Nah, apabila saat dipakai ternyata bagiannya kurang panjang. Nah, ini karena ukurannya sudah pas, ini saya lepas saja. Ini kemudian diarahkan ke depan tepat seperti ini. Nah, jadi sangat mudah sekali, seperti itu cara penggunaan dari spinal brace OPPO 2166. Nah, untuk tampilan dari bagian punggung, karena ini peran utamanya adalah untuk menyangga bagian punggung agar tetap lurus, jadi seperti ini posisinya. Nah, jadi di sini terdapat dua buah logam di bagian belakang, ini diberikan untuk memberikan dukungan ekstra atau ekstra support pada bagian punggung agar bisa menyangga punggung dengan tepat dan juga lurus. Jadi seperti ini. Di bagian bahu terdapat bantalan bahu strap yang dapat menyesuaikan dengan nyaman di depan seperti ini. Di depan seperti ini, jadi untuk aplikasi pemakaian agar lebih mudah dipakai, jadi seperti itu. Kemudian tali di bagian lutut tadi yang terakhir itu berfungsi untuk menyangga bagian punggung agar lebih kuat serta seperti ini agar bagian punggung lebih kuat serta untuk mengikat perut serta untuk menjaga bagian perut agar lebih maksimal lagi dalam penggunaannya seperti itu, jadi punggung tetap lurus. Jadi punggung tetap lurus seperti ini, punggung tetap lurus dan juga perut tetap terjaga. Nah, jadi untuk produk dari 2166 OPPO Spinal Brace ini sangat direkomendasikan sekali karena bisa menjaga tulang punggung dengan kuat, dibantu dengan bagian perut yang bisa menjadi dukungan untuk menyangga bagian punggung agar lebih sempurna seperti itu. Jadi penggunaannya cukup mudah kan? Baik, jadi demikian review dari kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video kami Masta, jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik link yang ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.